dimasak nih Pak. Nih. Sampai 10 ya. Lele jumbo. Lele jumbo. Ini yang mau akan dipanen Pak kira-kira. Ini yang paling tua sendiri. Boten itu. Boten. Nganten malih yang lebih gede. Katang itu. Kita alih ini kasih umur 3 bulan paling baru orang sok-sokan itu kena ngeri ayah salah ukuran pinten nih Pak paling sekilo 3 kayak ini ya Pak ya. Kolamnya kecil paling ini akan pulau telur dulu ada telur ini awas licin jalannya ini yang paling besar ini yang paling gede. Satu ekor sampai 3 kilo Pak. Wih, gede. Niki disukani mak menapa Pak? Ayam. Ayam mawon. Pangane ayam iki. Gede. Oh, trai jame. Pun jame. Kecil 5 depan 1. Berarti ada sekitar 9 kolam. Gede ukurnya. Wih, jarang lo ngonten lele sing gede ini. Itu yang gede. Oh, dipakan sebelah kono. Dimasak nih, Pak. Nggih. Mak melelenya sehari sekali, Pak. Enggak ada sak menit teh, Pak. Kelas. Marem. Ini prati. Kotor banget amat. Eh, anu iki lari, kotor. Gede-gede kok. Godok. Digodok nggih. Heeh, digodok. Godok. Gantose pirang dinten sekali, Pak, airnya iki. Mboten nate digantos. Oh, mengalir terus. Iki berapa ekor, Pak, satu kolam yang niki? Ini ku mau kula tukune kiloan ku, Mas. Tuku paling 2 kilo, 3 kilo. Jadi mboten teng hitung ekor per ekor. Berarti dalam sehari habis berapa potong ikan anu ayam, Pak? Ayam kalau yang bobot 20 sampai 25 itu sekitar 12 an. 12 saya. 12 an. Lah panen ini kok Pak berapa bulan sekali? 5 bulan lebih nggih baru panen. Ya tinggal kita, Mas. Tinggal artinya kalau Mas tak ya. Tadi yang besar itu sampai udah berapa bulan berapa tahun Pak di sini Pak? Yang gede itu? Ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun Pak. Yang gede ini enak Mas. Bahan kotor tidak masalah. Yang penting minyaknya itu. Minyak kan di atas. Minyaknya bisa keluar. Itu singkatan buat untuk pangan itu. Oke. Tapi buat yang kayak ini Mas. Langsung lep nih Pak. Buatan karena sedikit begini. Nek nah, dijelok wong gak gelem mangan. Oh, gitu. Mojok-mojok mau wedi gitu loh kayak. Pemalu. Nggih, nggih. Awalnya ini kan saya ternak ikan kutuk itu, ikan gabus. Ikan kutuk gabus. Kenapa Pak kok pindah ke lele? Ya, lama itu menghasilkan ikan. Ikan kutuk. Lawakan barang enggak. Nggih. Kutuknya pakan tinggal lunga selesai. Pak kalau besar kan resikonya juga kecil, angka kematiannya ya, kecil Pak nggih. Leres. Hampir 1 kilo kan itu. 1 ekor bisa sampai 1 kilo, Pak. 1 kilo ya, hampir lah yang. Pak lele yang kayak gini nih enggak ada itu patil-patilnya itu enggak ada, Pak ya. Yang ada patilnya itu yang di alam liar itu, Pak ya. Nggih. Ya ada sama patilnya itu. Kok ada, Pak? Ini lele yang baru umur 3 hari, 5 hari. Iya, kecil banget. Tapi sutra ya. Di budidaya nih gitu. Iya, oh, sengaja memang. Lele pun itu udar, dia pun kesetiaan, kintir, Gus. Enggak, full ini. Full. Pak, ini berarti kalau ada orang nyari ke sini, beli di sini sate sutra bisa, Pak ya? Sering. Enggak. Oh, enggak, buat enggak. Konsumsi sendiri, lele sendiri. Cacing sutra. Masih umur 5 hari 1 minggu ini pakannya. Sampai umur 20 hari, Pak. 20 hari. Baby lele, Pak, nggih. Kayaknya gitu. Anak saya dulu yang praktis saya enggak anggap. Jadi kita tandur nih, sebut. Boten. Niki tetandur nanas, nanas.
Nanas kecil-kecil. Kelihatan. Kecil banget. Halus. Itu per kilo pinten ngoten larang. Sampai 40, Lek. 60 kan. Nah, saat ini 60 malah, Pak. Piye-piye. Banyak